أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'd. Para pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV rahimakumullah. Saya Ustaz Kiai Haji Fikar Hajar LC saat ini sedang berada di Yayasan Perawatan Penitipan Bayi Adi Irma Suryani Nasution yang insyaallah pada hari ini kami datang kemari dalam rangka untuk memperhatikan bayi-bayi tersebut. Ini adalah dalam rangka tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan bayi ini adalah menjadi orang yang bermanfaat, berguna di masyarakat nantinya. Alhamdulillah, saya sangat berbahagia bertemu dengan Bapak ya kan sebagai pengasuh. Ya, alhamdulillah, kami bayi, juga begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberkahi Allah. Pertemuan ini akan memberi berkah dan manfaat, amin, ya terutama amin. Buat pemirsa dari Dai TV yang mudah-mudahan ini selalu. Jadi saya bisa izin untuk melihat ke belakang. Ya. Ayo, mari kita. Ayo. Ayo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ih, cantik-cantiknya. Itu kan kita ketemu dengan penghargaan masih berikan dan belum lama. Dengan datang kami, dia akan badan yang tersentuh kepada nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kiai Haji Zulfikar Hajar. Pada hari ini sangat gembira bertemu dengan ketua yayasan yang diamanahkan itu Yayasan Titipan Bayi Adik Rima Syuri Nasution yang berada Jalan Ciritiro. Dan tadi setelah saya minta pandangan-pandangan dari pengurus yayasan, tadinya kalau kita mendengar adanya Yayasan Titipan Bayi Jadi ilmu syarin itu pertama itu namanya ilmu yakin. Yakin kita ada yayasan ini. Lantas meningkat kepada yang kedua, ainul yakin. Langsung dengan mata kepala melihat, inilah dia rupanya. Berhakul yakin kita sikapi bersama. Mudah-mudahan dengan kedatangan saya ini sebagai Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Kota Medan bersama dengan Dai TV yang saban saat selalu peduli kepada ya, kepada anak-anak yatim dan kepada jompo dan sebagainya. Pada hari ini kedatangan kami adalah tujuan yang dalam rangka untuk menyentuh hati umat, apakah mereka-mereka ini bisa nantinya terangkat derajatnya kepada derajat yang paling mulia. Dari anak yang dititip kemari, bahkan yang kita cari yang tidak ada orang tuanya, bahkan anak yatim piatu, saya yakin kepedulian daripada yayasan ini akan membangkitkan semangat para dermawan, juga para hartawan yang mereka siap untuk bahkan berwakaf, bahkan berzakat untuk mereka-mereka ini. Kami yakin kedatangan kami ini kemarin ini akan disiarkan oleh Dai TV, insya Allah akan banyak perhatian dari umat yang tersentuh hatinya. Bukan hanya umat Islam, tapi umat di luar Islam akan tersentuh hatinya. Karena tanggung jawab anak yatim ini, anak yatim piatu ini adalah bukan tanggung jawab pribadi, tapi adalah tanggung jawab pemerintah. Insya Allah, dari mulai pemerintah sampai swasta, sampai masyarakat yang ada, ini yang kita harapkan. Ini adalah dalam rangka dakwah Islam, khairun nas, anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik, manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Apalagi Al-Quranul Karim telah mengingatkan kepada kita, orang-orang yang akan peduli kepada anak-anak yatim itulah orang-orang yang soleh. Allah Ta'ala lazim kajibu biddin, tahukah kamu siapa penusta agama itu? Fadalikal ladhi yadu'ul yatim. Itulah orang yang menyanyiakan anak yatim. Wala yakhuddu ala tu'amil miskin. Orang yang tak pernah memberi makan kepada fakir miskin. Untuk itu kepada kita semua, marilah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita akan melihat bagaimana nanti anak-anak yang dididik di sini, yang sehingga menjadi manusia yang memberi manfaat untuk umat yang lain. Ini tentunya banyak bertanya. Jangankan kita sekarang ini, di zaman Nabi pun orang bertanya. Tapi pertanyaan itu Allah yang menjawab. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa yang harus dizakatkan, apa yang harus disedekahkan. Ya, zakat itu secara umum kulil afwa. Katakan Muhammad kepada mereka, yang dizakat itu adalah harta yang lebih. Saya pikir bagi umat Islam yang punya kelebihan harta, bisa mulai zakat, juga berwakaf, juga bersedekah, juga menghibahkan sebagian hartanya. Ini subhanallah adalah suatu perbuatan yang terpuji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya itu undang-undang zakat, undang-undang wakaf, undang-undang sedekah dan hibah, itu sudah diatur kepada siapa. Ini cocok kali sasarannya. Sasarannya pas sekali untuk bagaimana nantinya orang akan melihat, oh beginilah Islam itu, beginilah umatnya, umatnya yang peduli, Islamnya mulia. Umat yang peduli kepada ajaran agamanya, itulah umat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu, pada kita semua, kita melaksanakan tuntunan, bimbingan, ada titipan-titipan berupa bayi tadi. Subhanallah, ini cukup bagus kalau ini dapat dilaksanakan, bukan hanya dari yayasan titipan bayi Adik Ilmu Suryani. Mungkin ada yang terdetak, kepingin, meniru. Ini semenjak tahun 58 dulu, akhirnya tahun 66 hal ini diserahkan kepada keluarga besar Bapak Haji Abdul Haris Nasution supaya untuk diteruskan, untuk berkelanjutlah.
supaya hal ini lebih baik daripada apa yang telah mereka buat. Saya merasa yakin dengan adanya orang-orang yang ingin berwakaf, berimpak, bersedekah dan bahkan berzakat untuk yang terbaik ini. Itulah harta yang kekal. Apalagi kalau kita yang ingin untuk memberikan sedekahnya kepada almarhum-almarhumah, orang tua kita yang lalu. Orang tua kita yang lalu telah meninggal. Kalian antarkan makanan tak mau dia. Kalian antarkan baju cantik tak mau dia. Tapi kalian antarkan sedekah zakatnya diniatkan untuk almarhum-almarhumah. Itu sangat memberi manfaat untuk almarhum dan almarhumah orang-orang tua kita. Maka saya himbau melalui Dai TV ini, marilah kepada kaum muslimin yang punya kelebihan harta, ajaklah keluarga kemari nanti. Ini kelihatan memang penuh perhatian kita lah ini. Ya, dari pihak adik Nama Surani sudah berbuat kebaikan, maka kitalah penerusnya. Tentu ada generasi penerusnya yang akan bertanggung jawab untuk kelanjutan yayasan ini. Dan mudah-mudahan semua apa yang telah dibuat itu akan menjadi amal jariah. Itu yang dikatakan Nabi. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu. Apabila seorang anak manusia itu meninggal dunia, putus amal ibadahnya. Yang meninggal tak bisa beramal lagi. Yang meninggal tidak bisa bersedekah lagi. Apa yang kekal, itulah dia yang pernah dibuatnya sedekatun jariah, sedekah jariah. Al-ilmun yuntafa'ubi, ilmu yang memberi manfaat buat dia, buat orang lain. Waladun soleh adu'ala, anak yang soleh yang mendoakannya. Inilah yang kita harapkan, hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik pada hari ini. Itu moto yang itu kita anjurkan, kita giatkan, kita kembangkan. Mandala ala khairin kafa'ilihi, barang siapa yang mengajak orang lain untuk berbuat baik, sama pahalanya seperti dia juga berbuat baik. Jadi kita tak punya duit, tapi kita ajak orang lain, ayo kemari yuk bantu, itu pahalanya sama sebagai orang telah berbuat baik itu. Jadi menunjukkan saja untuk jalan. Ada orang tak tahu dia kemana duitnya dia disalurkan. Inilah sasarannya. Yang mudah-mudahan dia akan memberikan kepada kita semua demi untuk membantu sesama kita. Dan kita semua yang hadir di sini juga mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini juga saya harapkan pemerintah akan tersentuh untuk membantu ini nanti. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Dengan tadi saya katakan, berita ini melalui Dai TV, ini namanya ilmu yakin. Begitu mereka datang kemari, ainul yakin. Baru hakul yakin mereka sikapi. Dan inilah amal yang paling kekal, adalah harta yang telah kamu impakkan dalam Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini saya ketemu dengan seorang anak yang bernama Muhammad Adam ya, Muhammad Adam ya, salam Abi ya. Ya ini salah satu di antara yang sudah agak besar sekarang ini duduk di mana bangku sekolah berapa kelas? SMP ya, subhanallah. Sudah berapa tahun di sini? 6 tahun. Alhamdulillah ya. Bagus ya apanya ya, pelayanannya ya. Ya mudah-mudahan bisa melanjutkan sekolah nanti ya. Kalau ada sesuatu nanti sangkut sekolahnya bilang sama Ustaz ya. Ya, biar kita jadikan dia menjadi anak yang soleh, kan? Ya, jadi kepada yayasan kami ucapkan terima kasih. Ini satu lagi, ini namanya siapa nak? Ini namanya Muhammad Ridho Akbar ya. Nah, tadi ada satu tadi, itu namanya Muhammad Faris Akbar. Nah, jadi punya historis ini semua kan begitu. Nah, ini tadi sudah kita lihat anak ini, inilah sosok yang dipelihara. Ini titipan umur 2 hari ini. Bahkan tadi ada yang saya jumpa tadi, Muhammad Faris Akbar, itu orang Sunggal. Lantas ditaruh, entah dilemparkanlah di depan rumah orang di teras. Pas kebetulan dekat pajak Sunggal itu. Jadi ketika itu, karena bayi tadi ini belum lepas pusatnya itu tadi, tiba kali saya. Di sini sudah besar, lebih kurang tidak ada 4 tahun umurnya. Nah itulah dia salah satu yang diantar oleh polisi ya,
dan masyarakat setempat, di mana penitipan yang paling tepat? Subhanallah, yang penitipan yang tepat adalah di Yayasan Penitipan Bayi Adi Inma Suryadi Nasution. Maka itu sekarang ini mereka sudah ada lebih kurang 60 orang di sini. Bahkan tambah lagi begitu, ada saja mengantarkan kemari. Dan yayasan ini tidak pernah menolak dia. Kalau jelas siapa yang mengantarnya, dari mana dia, kan gitu. Bahkan yang tak jelas pun kadang-kadang siap. Yang penting di sini tugas kami adalah untuk mengabdi kepada masyarakat setempat dalam rangka ridho, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin anak-anak di sini akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itulah dia. Jadi saya pikir kepada para pengurus, ya harus yakinlah kalian Allah taala akan memberi bantuan dari mana datangnya. Dengan kalau kita bertawakal kepada Allah, umma yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Berarti siapa yang bertawakal kepada Allah, takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar buat dia. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tak dapat diduga. Kadang-kadang anak-anak ini tadi enggak tahu apa-apa, ada saja rezekinya. Saya yakin nanti pada bulan Ramadan ini, yayasan ini banyak akan menerima bantuan. Akan anak-anak yang kecil-kecil ini perlu nanti, perlu berhari raya. Dia perlu baju, perlu sepatu. Maka nanti sudah masuk sekolah ajaran yang baru nanti perlu buku-bukunya. Maka untuk itu kepada kita semua yang benar-benar akan dapat turut serta membantu dan turut serta untuk mendukung, bahkan siap untuk menjadi donatur bulanan supaya agak ringan beban daripada pengurusnya. Saya juga dalam hal ini akan coba menghimbau jamaah saya untuk datang kemari melihat dari dekat. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dalam rangka syiar ya dari pemirsa Dai TV ini akan banyak yang tersentuh hatinya dan akan melaksanakan apa yang diharapkan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang akan memberikan rezeki kepada siapapun dengan syarat dengan ikhlas. Inilah bentuk yang ikhlas yang kami harapkan yang akan nantinya diganjari Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Dan di dunia ini Allah mudahkan mereka dengan sebaik-baiknya. Maka untuk itu kita ini bermacam-macam ragam kerja dan tugas. Dalam surah Al-Lail, surah ke-92 ayat 4 dan 10 Allah sudah ingatkan itu. Wa innalakum lasyatta. Tugas kamu itu macam-macam. Tapi ingat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanusiru lil yusra. Barang siapa yang suka memberikan bantuan hartanya ke jalan Allah SWT dengan dasar takwa, fasanusiru lil yusra, Allah mudahkan jalan kemudahan buat dia. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanusiru lil usra. Barang siapa yang bakhil, memperkaya diri sendiri, tak peduli dengan orang lain, nanti Allah akan berikan jalan kesusahan buat dia. Mudah-mudahan bagi orang yang telah tersentuh hatinya untuk membantu, yakinlah Allah akan memberikan jalan kemudahan buat orang yang mengeluarkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kepada pengurus yayasan Penitipan Bayi Adi Irma Suryani Nasution ini, diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam hidupnya, diberikan Allah kesejahteraan dalam keluarganya. Dengan jangan lupa dengan gara-gara mengurus ini tak harmonis keluarganya, tidak. Dengan mengurus ini dengan dalam rangka ridha Allah taala, Allah akan memberikan kepada pengurus semuanya menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah rumah tangganya, dan Allah ridhoi segala apa yang dibuatnya. Hanya sekian, mudah-mudahan akan memberi manfaat kepada kita semua berkat siaran dari Dai TV. Insyaallah akan kita tonton, akan kita lihat nanti bagaimana hasil daripada rekaman. Setelah itu yakinlah kita akan disikapi oleh masyarakat setempat yang ada kepeduliannya dengan ajaran agama Allah SWT ini. Istimewanya anak-anak yatim ini, ya yang termasuk yang dititip ke sini, mereka ini berdoa ini, didoakannya ini, apa yang telah mereka berhasil nanti. Tak lupa dengan jasa ya Yayasan Penitipan Bayi Adi Irma Suryani ini, aku di sinilah dulu dititip, dibesarkan di sini. Sekarang aku sudah jadi manusia. Ini mereka-mereka ini
doanya tidak ada hijab, tidak ditutupi Allah, dibuka Allah Subhanahu wa Taala. Ini kecil-kecil gini, ini termasuk yang dikabulkan Allah permintaannya. Maukah kita ada yang mendoakan kita? Terkadang kita berdoa tak dikabulkan Allah doa kita, tapi orang lain mendoakan kita kabul. Ini terutama nih anak-anak kita ini, subhanallah, dia sudah belajar, sudah dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan insyaallah menjadi memiliki akhlaknya mulia. Ini misi-misi yang telah diajarkan Nabi kepada kita ini sudah jelas. Liukhrijakum minadzulumati ilan nur. Menyelamatkan manusia dari alam kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Saya yakin yayasan ini akan merubah mereka ini tadi. Merubah kepada akhlak yang tidak baik menjadi akhlak yang baik. Nah, kan begitu. Jadi kepada kita semua, marilah kita sikapi hal ini kena. Anak-anak ini berdoa. Saya kepingin rasanya orang mendoakan saya. Mungkin itu doa saya tak makbul, doa orang makbul. Apalagi mendoakan anak yatim. Anak yatim ini berdoa dia, kan? Nabi Muhammad SAW itu, saya teringat Pak, saya di Mesir, sama para pemirsa, itu di waktu mana maulid Nabi, itu bukan dikatakan maulid Nabi, ya, maulud aitam, hari kelahiran anak yatim. Karena Nabi itu lahir anak yatim dia. Jadi maulid itu bukan maulid Nabi situ, maulid, ya, maulid aitam. Jadi hari kelahiran anak yatim. Jadi ketika itulah, para hadir di situ yang menghadiri perayaan maulid aitam ini tadi, mereka bawa balon-balon, kesenangan anak-anak itu, mereka bawa hadiah, mereka bawa kalau mana mau sekolah, mereka bawa pensil dan pulpen dan sebagainya, buku sebagainya, itu dihadiahkan itu. Jadi anak-anak yang dikumpulkan dari berbagai tempat tadi, kumpullah di satu tempat, mungkin nanti akan bisa di sini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada Dai TV yang selalu memberikan berita kepada, menyiarkan berita yang baik-baik ini kepada umat di tanah air. Mungkin akan tersiar di seluruh dunia makin ini. Saya yakin ini, karena saya punya informasi dari Dai TV dari Jakarta pun, subhanallah, ngontak kita setelah Dai TV menyiarkan ini. Mudah-mudahan, sekian saya pikir anak-anak yang dalam asuhan ya Yayasan Penitipan Bayi Adik Irma Suryani ini, Nasution, yang mudah-mudahan almarhum yang telah sebagai yang berjasa di tanah air kita ini, ya, termasuk almarhum Jenderal Haris Nasution, ini berkah Allah dalam hidupnya, dalam liang kubur Allah ampuni dosa dan Allah terima amal ibadahnya dan Allah masukkan mereka ke dalam surga Jannatul Na'im. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh